Pemirsa, sebagai bentuk syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian yang melimpah, Desa Sumbersari, Kecamatan Ampel, Kendal, menggelar Ruat Desa atau Merti Desa. Hal ini dilakukan agar desanya terhindar dari segala mara bahaya dan sebagai bentuk syukur hasil pertanian di desanya melimpah. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Metro News hari ini. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini di kanal YouTube kami Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata mewakili kurang bertugas, saya Nova Nurosa, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sebagai bentuk syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kendal, menggelar ruat desa atau biasa disebut Merti Desa, yang artinya membersihkan desa dari berbagai bahaya dan warga selalu diberikan kesehatan. Selain itu juga, agar tanaman petani terhindar dari serangan hama. Merti Desa ini dilakukan setahun sekali dengan cara pagelaran wayang kulit sehari semalam dengan lakon Semar Bangun Kayangan. Selain pagelaran wayang, digelar pula pameran UMKM, hasil pertanian Desa Sumbersari, kuliner, dan hasil kreasi para pemuda. Dengan adanya ruat desa ini, merupakan kedepannya Desa Sumbersari akan maju dengan tidak ada kegiatan apapun maupun apapun. Ini termasuk ruat desa, jadi ruat desa itu memang pakai wayang kulit. Jadi kalau yang siang itu sehari semalam, siang adalah ruatnya, dan malam itu merupakan tambahan, tapi itu merupakan kaitan atau hubungan dari wayang sehari semalam. Kegiatan yang berlangsung selama sehari semalam ini membuat warga Desa Sumbersari gembira. Dari Kendal, Wahyudi, Metro TV.